Yo yo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk support channel ini terus upload hampir setiap hari. Oke, jangan lupa di like, comment dan subscribe channel Wow Banget Teras 7 dan Atta Halilintar. Selamat menonton, enjoy. Semua orang yang ada di rumah pengen nonton langsung ke studio. Wow. Makanya cuma di sini kamu bisa menemukan pergabungan YouTube dan TV. Kolo teroris. Ada prank, ada challenge, ada Q&A, sampai ada membahas pertanyaan pedas dari netizen. Dan pastinya bintang tamu kita itu hits dunia dan akhirat. Uhus. Rita Sugiarto kali ya. Dunia. Pokoknya asyik. Asyik. Jadi hari ini, Anwar. Iya, tak. Lo pernah ngebayangin gak sih? Hah? Keluarga lo tuh semuanya famous. Kalau gue sih gak pernah ngebayangin, emang dari sononya keluarga gue tuh udah terkenal. Wow. Yaelah, Bang. Ini dia, bintang tamu kita ini cantik-cantik, kece-kece, dan dia ini sukses dunia akhirat. Wow, langsung semoga aja. Ya, amin. Kita panggil, ini dia, The Sungkar. Siapa? Saya Tasungkar. Siapa? Tasungkar. Tasnya Sungkar? Lu kenapa? Tadi kok gue di briefing gak kayak gini, kan gue udah bisa mempersiapkan sesuatu gitu loh. Ini kan keluarga The Sungkar, kenapa? Kenapa? Ini bukan The Sungkar. Ini siapa? Ini keluarga Halilintar. Hari ini benar-benar Atta tuh gak tahu kalau adik-adiknya bakal datang hari ini. Tepuk tangan untuk keluarga Halilintar. Oh, lu bakal nge-challenge nih keluarga The Sungkar, bla bla bla, apalagi tentang YouTube dan lain-lain. Tahu-taunya malah keluarga gua ini panggil. Jadi gua lebih senang. Jangan dipoto-foto, ini bayar mahal. Ya, katanya lagi stock shoot. Oh, stock shoot. Oh, Luar. Dulu gini dia kecil-kecil gini udah bisa nge-vlog, lu bisa enggak? Nah, dulu subscriber-nya udah sejuta. Udah sejuta. Anwar lagi pas gede gini mainnya comberan. Ini udah mainnya kamera. Tepuk tangan. Duduk. Oh iya, kalau di keluarga Gen Halilintar bisa di yel-yelnya. Iya. Ada. Coba yel-yel keluarga. Ini kita coba ya tes ya. Coba. Gen Halilintar. My family watching. Jangan lupa absen. Karena kalau nggak absen biasanya suka ada yang ngelip di kamar mandi. Siap. Gen Halilintar absen. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi kan gue disuruh absen, coba lu yang absen. Lah gue absen sendiri, bagaimana absennya? Iya, coba. Anwar, Hadi. Apa? Sekarang ini program gue ambil alih dan gue akan menjadi hostnya. Bodoh amat. Ini kan adik-adik lo
oh banyak banget ya kan. Yeah. Dengar-dengar katanya di rumah itu punya job desk masing-masing. Benar. Yeah. Coba yang terangin biasanya. Oh. Ah ini yang paling gede. Coba. Ini paling kecil. Oh paling kecil. Kecil. Job desknya apa aja coba? Coba. Cleaning shoes. Apa ini? Cleaning service. Dia buka. Dia buka. Cleaning service. Oh. Bukan yang ini yang cleaning service. Ada. Ini. Ada cleaning service. Oh. Kayak Ijah ya. Kalau kamu sayang. Dia jagain. In charge of yang ke sebelah. Oh, babysitter. Kamu mau tahu in charge apaan? In charge itu tugas. Oh, tahu. Oh, bisa diatur ini bisa bahasa Inggris. Iyalah. Can speak English, talk yeah. to me. Ah, cok, My cok. Name is Puntas, I'm 11 years coba, old. Coba, coba. Lu. Nah, coba lu. Lu sekarang coba. Oke. Okay. Lu perkenalin diri lu bahasa Inggris juga. Oke, okay, my name is Anwar. My name is good luck in my world. Gua malu rasanya. Artinya apa artinya? Hah? Jangan lupa ngerjain PR. Artinya no smoking. Sarannya. Kalau kamu tugasnya apa kalau di rumah? Teknisi. Oke. Oke. Emang mobil bengkel. Teknisi. Aku cuci piring. Cuci piring. Nah, mohon maaf, wastafel kan tinggi. Lu begini-begini udah nyuci. Ini kan banyak banget nih. Kadang lu suka bingung gak sih nyebutin apa namanya manggilnya atu-atu gitu? Enggak lah, kan ada adik gua. Jadi gua coba lu. Kenalin ke gua. Lu yang ngomong dong. Ini si ini oh, sini gitu. Ya. Gua pengen tes. Kakaknya hafal enggak nama abang adik-adiknya? Hafal dong. Ini gua ikutin ya. Coba. Soh Halilintar, Sajidah Halilintar. Sajidah. Torik Halilintar. Torik. Abkoria Halilintar. Abkori. Sai Halilintar. Sai. Fatim Halilintar. Fatim. Fateh Halilintar. Fateh. Muntas Halilintar. Jawa Halilintar. Lupa. Terus. Katan Halilintar. Anwar Geludiok. Oke, Anwar, sekarang gua tes. Tadi udah gua kasih tahu. Sekarang lu harus apalin. Iya. Coba. Siap? Siap. Dari ini. Torik. Oh. Torik Halilintar. Kita kasih lebih susah. Ini. Aisyah. Yarti. Yarti. Tadi lu udah janji ya, lu hukum. Jadi sekarang lu push up setiap salah. Yaudah, 20 gua, kali. Gue orangnya sportis ya. Sportif. Satu, dua. Masa dua lama? Lagi, satu, dua. Oh my god. Kan 20. Ata, sayang bangun dong, mama emah-emah jadi. ini kan mau nanya boleh kan? Gak boleh. Kan Ata itu kan sekarang, Anwar juga tahu, pemirsa di rumah tahu dia nomor satu Asia Tenggara ya kan? Amin ya Allah. Kan ini banyak nih adik-adiknya semuanya, suka pada iri gak sih sama Ata? Enggak, kita semua support. Asalkan positif kita selalu support semua. Mohon maaf, lu jangan pada keroyokan. Aduh-aduh. Makanya lu jangan salah-salah ngomong di sini. Kalau enggak lu gepeng pulang-pulang. Cuma tapi kita tetap kayak kita sama keluarga kompetisi banget tetap ada. Cuma ada. Cuman kalau dia kayak gitu nih support. Pokoknya asal positif kita semua support. Dan semuanya kan pasti punya YouTube juga kan? Iya. Terus pasti ada kompetisi dong siapa yang pengen nomor 1, siapa yang pengen. Itu gimana ngejaga? Nah, hari ini kebetulan gimana sayang? Fateh lewatin Bang Ata. Jadi penumbuhan subscriber tuh kan ada kayak TV tuh ada rating. Kalau di YouTube tuh ada penumbuhan per hari siapa yang paling tinggi. Nah, tapi hari ini dari kemarin kan aku nomor 1. Nomor 1 lu. Sekarang hari ini dikalahin sama Fateh, aku nomor 2 per hari ini. Gue pusing. Terus kalian kan ini kan berprestasi semuanya kan. Amin. Terus kompetisi juga. Ya. Nah, ngejaga supaya tetap solid tuh gimana? Kalau perusahaan mau sukses tuh ada morning briefing, ada night review. Tapi orang tuh jarang mikir kalau keluarga mau sukses kayak gimana. Oh. Ya, keluarga juga harus ada morning briefing dan night review. Jadi kan kumpul semua tuh. Iya. Ada Umi sama Abi juga yang nge-briefing kalian. Harus ngapa-ngapain aja. Ya, kita mau curhat. Oh, misalnya ada plan-plan apa di depan itu semua diomongin ini purcol.
kalian juga tahu kan, kemarin itu Atta baru aja dapat play button. Play button! Play button! Play button ya? Coba, play, play button. Button. Play button. Play button. Awalnya gua capek sama lu dari dulu kayak gitu. Aku mau, Atta. Anwar mau ini dong, mau lihat kayak gimana sih bentuk penghargaannya, rewardnya itu. Yeah. Emang udah dibawa di sini? Hah? Emang dibawa tadi ke sini? Lu bawa enggak? Itu dia, gua. Ada enggak bawa? Oh, Wouti udah nyiapin ya. Oh, udah disiapin. Jadi aku panggil Wouti. Wouti. Wow. Makin seru nih ya, ada Umi sama Abi. Oh, mesti dong cucok ya. Abi sama Umi kesini mau ngapain? Abi sini. Jadi gini. Tau gak Anwar? Kenapa? Pak Hali ini udah lama gak keluar di TV. Tapi karena acara Atta, Pak Hali dateng. Lengkap. Kalau saya ada kadang-kadang saya sekali, Atta enggak ada. Iya. Kalau jadi ini pertama kalinya acara ada gua, ada papa lengkap. Mama, ada adik-adik semua. Ini surprise. Hari ini birthday ulang tahun Pate. Ada wish enggak? Apa sih namanya? Make wish. Semoga. Oke, make wish. Pateh bisa jadi orang yang lebih baik. Amin. Soleh. Amin. Bertakwa. Amin. Sini duduk. Keren banget nih Umi datang. Spesial banget kan Abi datang. Lu gimana rasanya ketika dapat play button? Apa? Kok bisa dapet? Ada kriterianya gak sih buat dapetin kayak kriteria. Gitu? Kriteria? Emang mau cari jodoh lu? Kan banyak pemirsa pengen ikutan jadi YouTuber. Memang semua anak-anak itu kalau bisa berhasil tuh ada berkah dari orang tua. Orang tuanya juga support gitu. Dan abis itu dari diri kita sendiri. Jangan menyerah, jangan mengeluh, jangan pantang mundur, bakar kapal di belakang. Kita mau aku juga ngelihat ya di YouTube itu baru bikin lagu ya. Gigi jaga. 1 juta view-nya. Tuh ya, aku lihat 2 hari itu udah naik banget kan. Iya. Trending 1. Gigi jaga. Welcome to our family. Ini video klipnya hasil kerjasama luar biasa. Ini sebagai director dan DOP editing itu saya Halilintar. Sekaligus ngedit. Sekaligus berdua director dan DOP. Iya. Star darahin ya, Pe. Berdua. Sabar dong, Umi, Umi marah. Iya. Lagunya bikin sama. Lebih langsung. Nah, Umi, kan Andre juga baca ini ya, baca ada artikel tuh ya kan katanya Abi itu nikah umur 24 tahun. Betul, ya? Nah, betul. Terus katanya juga ada yang mengikuti nih anak Umi si Atta. Sudah 24 tahun. Lah, kapan nikah nih? Ini 24 tahun. Ini janji. Ini janji kan aku baca di artikel. Lu jangan mancing-mancing dong. Nanti gua janji sama aku bilang, "Bang, kapan nikah udah 20 tahun kan pasti 20 tahun. Entar lah kayak Abi 24 tuh." Sekarang udah 24. Udah 24. Ayo. Itu gimana lu? Kok lama-lama ini acara gue yang diinterogasi. Nih, ngomong-ngomong lu nikah 24, lu kan bikin janji, emang udah ada calonnya? Hah? Udah ada calonnya? Belum sih, Nuar. Nah, makanya lagi cari. Ibunya dong, ibunya. Tanya ibunya deh. Iya, tanya ibunya. Gimana? Udah ada calonnya? Pembicaraan kita hari ini semakin seru karena bintang tamunya benar-benar dari keluarga Halilintar. Kira-kira siapa ya yang jadi calonnya Atta Halilintar? Ah, jangan kemana-mana. Tetap di Wow Banget. Yeah, is it too late now to say sorry?
time. Missing more than just your body. Oh, is it too late now to say I'm sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk support channel ini terus. Upload hampir setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace!